cara merubah pot untuk Erapor. Oke, kita klik file Erapor, kemudian cari folder web server, kemudian klik config, kemudian kita klik httpd, klik kanan, bisa dibuka dengan open with Notepad atau edit with Notepad. Di sini karena saya sudah terinstall Notepad, saya menggunakan Notepad. Kemudian cari distance 8154, kita ganti misalnya 8159. Simpan, close. Kemudian file yang diedit berikutnya adalah file berada pada data web, yaitu file .env. Klik kanan, open with atau buka dengan Notepad, ya, saya menggunakan edit with Notepad. Sini kita ganti 8159. Simpan. Oke. Tutup. Kita refresh. Atau kita restart database-nya. Dan kita restart data web servernya. Kemudian pada shortcut Erapor juga kita ganti portnya pada menu URL, ya. Oke, ada menu detail juga, apply. Ini di try again aja. Oke, sekali lagi, oke, cancel aja. Kemudian di sini juga oke. Sekali lagi, oke, kita kembali ke cap general. Target, tutup, dia berubah. Kita coba akses. Apakah oke, ya? Buka, ya. Buka data-datanya. Oke, sudah bisa diakses. Begitu saja cara mengganti font default Erapor menjadi pot yang kita inginkan. Terima kasih.